Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Hartanto. Hari ini aku mau ngajak kalian bikin pandan seafood cake. Pandannya wangi banget, teksturnya juga lembut. Masih dengan resep sederhana? Yuk, kita bikin sama-sama. Pertama, masukin 7 butir kuning telur, kemudian kocok sampai pucat. Kemudian tuang santannya, minyak sayur, pasta pandan, dan pasta vanila. Aduk-aduk sampai rata ya. Kemudian masukin tepung terigunya, jangan lupa diayak. Campur sampai rata dan licin seperti ini ya. Kemudian masukin semua bahan untuk mengocok putih telur. Mixer sampai berbusa dan masukin gula secara bertahap. Jangan lupa naikin kecepatan mixer secara bertahap juga ya. Kemudian dimixer terus dengan kecepatan stabil. Sampai stiff peak seperti ini. Pindahkan adonan putih ke adonan hijau. Kemudian aduk perlahan dengan spatula. Pastikan tercampur dengan rata ya. Lakukan terus sampai adonan putihnya habis. Kemudian pindahkan ke loyang yang tidak perlu diolesi apapun. Kemudian baru dipanggang. Pandan chiffon cake-nya sudah jadi. Gampang kan? Teksturnya benar-benar selembut itu dan pandannya wangi banget. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya.